keluar dari karoseri SK langsung dibawa ke karoseri Subang-Sekon. Ganti total dari anggota pengaman. Punya Volvo yang ada remnya. Rencana pakai lampu Volvo. Siap dikumpul mahkotanya Fir'aun yang dari bawah samping langsung mahkota. Hasil sementara nyeket desain struk Uno 500 dari depan atas samping belakang ini sudah kelihatan gambarannya ini teman-teman. Pertama kita desain dari bumper. Dari proses pertama ini bumper bagian bumper nyambung ke cerobong bergabung bersama mahkota Fir'aun ini teman-teman. Semua ada di semua proses ada di channelnya Mr. Bibit dari awal. Kenapa saya kasih nama Fir'aun ini? Karena saya inspirasi dari mahkotanya Fir'aun yang dari bawah samping langsung mahkota itu kira-kira. Ini untuk samping pengaman pakai tipe 56 in. Saya kasih spoiler sedikit. Belakang ini yang aslinya saya pakai juga, saya tempel untuk belakang ini rencana pakai lampu Volvo belakang. Dan ini nanti tadi langsung dibawa ke karoseri Subastingan ini teman-teman. Tempatnya di karoseri Aris Putra. Dari pengaman mahkota juga mahkotanya itu mahkota dicopot semua diganti. Ganti total dari mahkota pengaman. Ini pengamannya aslinya saya buatan bacian dan sisanya untuk kalau untuk spion ini nanti spion pakai minyak Volvo yang ada remnya nanti di samping. Proses selanjutnya ini teman-teman, kita mulai dicopoti, dipipil, sekalian dirapikan nantinya dari cerobong dan mahkota Fir'aun. Ikuti terus.
Islam kalau di bawah sangat besar sekali. Kita perhatikan sangat menyeramkan. Coba kita bandingkan dari mahkota sebelumnya. Untuk penama sementara dibunuh sama pemain kita, Mas Budit. Standarnya, dan ini mahkota Fir'aunnya ini sudah siap dikumpul, ini sudah kita rapikan semua, tinggal kumpul. Sampai di sini, semoga bermanfaat.